Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله إخواتي الكرام أعاذني الله وإياكم جميعا الحمد لله pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang mana ketika kita melihat kehidupan kita sekarang ini yang mungkin sebagian orang memaknai hidupnya dengan ketaatan, maka mereka menjadi orang-orang yang berbahagia nantinya. Namun sangat disayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan nikmat kepadanya, namun ia lalui kehidupannya dengan makna-makna keburukan, dengan amalan-amalan yang tidak memanfaatkan dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kita berdoa bagi orang-orang yang masih melampaui batasnya, di mana mereka belum tahu tentang hakikat kehidupan ini, yang mana mereka masih melalaikan kehidupan dunia dengan nikmat-nikmat duniawi yang membuat mata mereka menjadi buta dan juga pikiran mereka menjadi hilang karena disebabkan oleh tipu muslihat duniawi. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menancapkan keimanan dalam hati kita, untuk senantiasa berdoa agar dilimpahkan hidayah, karena sesungguhnya yang akan menyebabkan kita nantinya masuk ke dalam syurganya Allah bukanlah amalan-amalan kita, bukan dari banyaknya salat malam kita, bukan pula dari banyaknya sedekah kita, tetapi yang menyebabkan kita mendapatkan syurga itu adalah dengan rahmat Allah. Lantas pertanyaannya, ikhwah, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat tersebut? Yaitu dengan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu mendapatkan wasilah untuk mendapatkan ridhonya. Ikhatil kiram, a'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Bertemu kembali kita di majelis yang insyaallah akan kita maknai dengan sirah para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi karena pentingnya sebelum kita beriman, harusnya kita faham tentu dengan apa yang kita imani. Selayaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang memacu keimanan itu kokoh, yang memacu keimanan itu baik adalah dengan kita mengenal siapa yang kita imani. Maka oleh sebab itu ayol ikhwah, dan ini adalah momentum bagi kita, ini adalah wasilah bagi kita bagaimana kita beriman dengan sebenar-benar keimanan, dengan mengenal siapa yang kita yakini atau yang kita imani tersebut, termasuk keimanan dengan para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna ayol ikhwah, tidak sempurna keimanan kita ketika kita kufur ataupun kita tidak yakin terhadap salah satu, walaupun hanya salah satu dari rasul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar ataupun yang dinyanyikan sebagai sebuah syair, 25 rasul pilihan.
Taib. Sebenarnya banyak nabi-nabi Allah dan juga yang disebutkan sebagai dalam riwayat, yang mana yang wajib kita imani adalah 25 rasul. Lantas apakah pertanyaan besar kita mengenal baik siapa rasul yang kita imani itu, ataukah kita hanya mengenal mereka hanya sebatas nama, ataukah mungkin kita hanya mendengarnya hanya di sepintas saja, atau hanya sekedar lewat di media sosial kita saja yang sering kita scroll. Kita mengenal siapa Nabi Yusuf, kita mengenal siapa Nabi Yunus, namun kita tidak mengetahui tentang kisah mereka, padahal kita mengaku beriman. Apakah demikian hakikat iman yang sebenarnya? Kita mengaku cinta kepada Rasul, tetapi apakah demikian hakikat cinta kepada Rasul? Maka ilaihu adani Allah wa iyyakum jami'an, ini sebagai sebuah motivasi dan juga semangat bagi kita untuk mempelajari kisah para Rasul dan para Nabi Allah, karena mereka adalah orang terpilih, ayol ikhwah. Mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah dakwahnya. Karena jikalau bukan karena izin Allah dan melalui perantara mereka, mungkin Islam ataupun mungkin agama tauhid tidaklah sampai pada detik sekarang ini. Maka ilikhu adani Allah wa iyakum jami'an, tetaplah semangat untuk kita mengkaji, mempelajari, tidak hanya di majelis ini ya ilikhu. Banyak majelis-majelis lain yang menceritakan tentang sirah para rasul, mempelajari tentang kisah para nabi, yang mungkin di majelis ini tidak kita tersebutkan, yang mungkin pada pertemuan ini tidak kita nukilkan, dikarenakan banyaknya riwayat-riwayat para ulama yang mungkin terluput dari kami. Bisa jemaah dan para ikhwan cari dari sumber lain, dan itu menambah wawasan kita ya ikhwan, dan dengan wawasan itu akan memperdalam keimanan kita. Maka penting sekali ayol ikhwah untuk mempelajari sirah. Dan ingat, disebutkan oleh para ulama ayol ikhwah, tidaklah para ulama berdalil dalam menentukan suatu hukum, melainkan mereka mengambil asar sirah juga. Tidak hanya bersumberkan dari Al-Quran dan hadis semata, tetapi para ulama juga mempelajari dan sekaligus memeliti sirah-sirah yang diriwayatkan oleh para sahabat ataupun riwayat-riwayat lain yang didapatkan dari sumber lain. Para ulama mencari itu. Karena apa? Karena dengan mempelajari sirah, maka cakrawala pengetahuan mereka tentang agama akan terbuka luas, dan mereka akan mengetahui tentang dalil-dalil yang mungkin tidak ada riwayatnya tentang dalam Al-Quran atau hadis yang dijelaskan secara rinci. Namun dengan sirah-sirah tersebut, pengalaman-pengalaman bisa dijelaskan secara rinci, dan para ulama memperkuat hujah mereka dengan hal tersebut. Maka ya ikhwan fillah wa iyyakum jami'an, mari sama-sama kita belajar sirah ini untuk memantapkan cinta kita dan iman kita kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya ya ikhwah, kita masih mempelajari ataupun kita masih menelaah kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kitab ini sangat bagus untuk kita baca. Terlebih sudah ada terjemahannya ya ikhwah, bisa antum cari di internet. Mana kisah ini meriwayatkan riwayat banyak sekali. Bisa ada riwayat sahih dan juga ada riwayat-riwayat palsu yang mungkin bertebaran ataupun banyak di kalangan kaum muslimin yang mungkin mereka belum tahu ini riwayatnya sahih atau bukan. Tetapi di buku ini Al-Imam Ibnu Katsir merincikan secara detail tentang kesahihan suatu riwayat dan juga menjelaskan tentang kedhaifan ataupun kepalsuan suatu riwayat, dan itu bisa kita baca dan kita ambil faidahnya ayol ikhwah. Kemudian kita lanjutkan, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada nabi tercintanya ataupun nabi pilihannya, yaitu Isa ibnu Maryam, Isa alaihi salam, yang ini adalah nabi yang istimewa. Disebutkan para ulama, kenapa Isa ini adalah nabi yang istimewa? Karena yang pertama, dia merupakan lahir dari rahim wanita terbaik, yaitu ibundanya Maryam alaihi salam. Disebutkan para ulama, Isa ini termasuk bayi ataupun anak yang mulia ataupun anak yang memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah dia lahir dari rahim wanita terbaik, yaitu Maryam alaihissalam. Kemudian Isa ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara di waktu masih
berusia bayi. Karena kita sebagaimana yang kita ceritakan di awal kelahirannya, ibundanya mengalami banyak sekali cobaan dan ujian dari kaumnya. Fitnah yang datang sehingga membuat Maryam lemah mentalnya. Tetapi diakibatkan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Isa, sehingga ia mampu berbicara di usia kecil ataupun bayi waktu lahir. Sehingga dengan itu banyak orang-orang yang mulai sadar akan kesalahannya dalam memfitnah Maryam. Karena mereka mengatakan Maryam adalah wanita penzina. Na'udzubillah. Mereka mengatakan Maryam adalah wanita pelacur. Na'udzubillah. Tetapi dengan adanya mukjizat yang diberikan oleh Allah berupa berbicaranya Isa di waktu masih usia bayi, di waktu ia lahir, maka itu membuat kesadaran bagi kaumnya. Dan banyak dari kaumnya itu mulai sadar bahwasanya Isa ini bukanlah bayi sembarangan. Melainkan dia adalah bayi yang istimewa yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi di antara riwayat-riwayat lain bahwa Isa ini di usia kecilnya memiliki banyak keistimewaan, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sini disebutkan oleh al-ikhwah dalam kitab Qasasul Anbiya bahwasanya pendidikan di masa kanak-kanak dan dewasanya Nabi kita yang mulia Nabi Isa alaihi salam, dan juga berserta dengan penjelasan awal mula turunnya wahyu kepada Isa dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan mungkin pernah kita singgung bahwasanya Isa ini lahir di Baitul Maqdis ataupun dekat dengan Baitul Maqdis saat Maria mengasingkan dirinya, tidak jauh dari Baitul Maqdis. Di sini di muka telah disebutkan bahwa saya Isa dilahirkan di Bait Lahm ataupun di sebuah rumah yang mana di situ terdapat tempat berteduh di pinggiran samping dekat Baitul Maqdis. Kemudian namun Wahab bin Munabbih, ini pendapat para ulama dari Al-Imam Wahab bin Munabbih memiliki pendapat lain di mana dia mengatakan bahwasanya Maryam melahirkan Isa di tanah Mesir, di mana pada saat itu Maryam dan Yusuf bin Ya'qub An-Najjar pergi ke Mesir dan dengan menunggangi keledai katanya. Mereka tidak membawa bekal sama sekali. Ini riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih. Dia mengira bahwasanya saat Maryam melakukan pengasingan diri, maka dia pergi ke suatu tempat yang jauh dari Baitul Maqdis sehingga meninggalkan negeri tersebut dan lari ke Mesir. Dan itu tidak benar, dan itu dianggap pendapat yang tidak diterima. Bahasanya demikian, pendapat yang tidak diterima. Dan tetap pendapat yang kuat adalah bahwasanya Isa lahir di dekat Baitul Maqdis bernama Baitul Lahm. Di Baitul Lahm. Kemudian ayol ikhwah adhani Allah wa iyakum jami'an. Ini kisah lahirnya Nabi Isa ini masih diriwayatkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, sama kasusnya ataupun sama peristiwanya sebagaimana lahirnya baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, tatkala patung-patung di belahan bumi dari bagian barat ataupun dari timur saling berjatuhan, dan syaitan pun merasa heran terhadap peristiwa ini. Jadi tatkala detik-detik lahirnya Isa alaihi salam, maka berhala-berhala yang ada ataupun patung-patung yang disembah oleh kebanyakan kaum musyrikin pada saat itu, mereka menyembah patung-patung, dan dari seluruh patung tersebut maka terjadilah peristiwa di mana patung-patung tersebut berjatuhan. Di detik-detik lahirnya Nabi Isa, maka sebelum tahunya lahirnya Nabi Isa, maka syaitan pun menjadi bingung mengapa patung-patung ini berjatuhan, apa penyebabnya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya terkala syaitan mulai ini, maka rajanya iblis memberitahukan kepada mereka perihal kelahiran Nabi yang mulia Nabi Isa alaihissalam. Jadi saat syaitan itu kebingungan, kenapa patung-patung
bisa berjatuhan di mana patung-patung tersebut disembah oleh manusia pada saat itu, maka syaitan pun telah menjerumuskan dalam kesyirikan itu. Mereka bingung mengapa patung-patung ini berjatuhan. Lalu datanglah raja mereka, yaitu iblis. Rajanya mengabarkan bahwasanya sesungguhnya Allah telah menurunkan seorang nabi yang akan memberi tunjuk petunjuk kepada manusia, yaitu Isa alaihissalam. Itu salah satu keistimewaan lahirnya, saat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saat lahirnya, ini kena, pernah juga kita sebutkan, saat lahirnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa ini di dalam pangkuan ibunya Maryam alaihissalam. Tatkala itu syaitan ingin mencelakai ataupun ingin mengganggu Nabi Isa ini. Nah, disebutkan di sini bahwasanya tatkala itu lahirnya Nabi Isa, jatuhnya patung-patung kaum musyrikin di seluruh belahan bumi barat dan timur, maka syaitan ini pun mempertanyakan mengapa ini bisa jatuh. Setelah dapat kabar dari rajanya bahwasanya salah seorang bayi yang istimewa lahir, maka mereka berusaha mencari tahu siapa dia dan berusaha untuk mencelakainya. Jin iblis syaitan berusaha untuk mencelakai Maryam dan juga anaknya Isa alaihissalam. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya pada saat itu ketika Isa berada di pangkuan ibunya Maryam, maka di sekitaran mereka malaikat berdiri mengelilinginya sehingga mereka dijaga oleh malaikat. Masya Allah. Demikian bagaimana penjagaan Allah terhadap kekasihnya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya lalu muncul bintang yang besar di langit sehingga Raja Persia pun merasa bingung melihatnya. Tatkala detik-detik kelahiran Nabi Isa, saat lahirnya Nabi Isa, detik-detik lahirnya, maka muncullah bintang yang besar dari arah langit sehingga itu membuat decak kagum dan juga rasa takjub manusia pada saat itu, sehingga disebutkan Raja Persia pun merasa kebingungan hal ini terjadi karena dalam sejarah tidak pernah terjadi hal itu terjadi di hadapan mata kepalanya, sehingga ia merasa bingung apa yang menyebabkan bintang sebesar ini bisa muncul di saat ini. Lalu melihat kejadian yang aneh ini, melihat kejadian yang luar biasa ini yang janggal terjadi sebelumnya, maka Raja Persia pun bertanya kepada dukun-dukunnya. Karena pada saat itu agama mereka masih terbelenggu dengan kesyirikan. Maka Raja Persia ini masih mempercayai tentang dukun-dukun dan peramalnya. Lalu dia bertanya kepada seluruh dukun yang ada di istananya. Apa yang dia tanya? wahai dukun. Bahasanya demikian. Wahai para peramalku, mengapa hal ini terjadi? Bukankah ini sesuatu ada petanda yang akan terjadi? Kata Raja Persia kepada dukun. Lalu para dukun itu menjawab. Bintang yang besar ini karena telah lahir seorang bayi yang agung di permukaan bumi ini. Lalu sang raja pun mengutus para utusannya membawa hadiah sebanyak-banyaknya kepada Maryam dan putranya Isa berupa emas, sayur-sayuran dan susu untuk diberikan kepada mereka. Karena di sini di riwayat lain disebutkan tatkala dukun tersebut mengabarkan kepada Raja Persia bahwa lahirnya seorang anak, maka mereka mengatakan tidaklah anak ini akan membawa perubahan, artinya adalah yang akan membahayakan kerajaanmu. Karena kerajaan Persia pada saat itu masih terbelenggu kesyirikan. Dan tidaklah dengan datangnya seorang bayi yang istimewa ini niscaya akan mengganggu stabilitas kerajaanmu. Dalam artian kekufuran itu akan mati nantinya. Kekufuran itu akan hilang dengan datangnya seorang
Nabi yang akan menunjukkan kepada jalan kebenaran atau jalan cahaya. Maka kegelapan itu akan sirna dengan adanya cahaya yang datang. Demikian disebutkan oleh para dukun tersebut. Sehingga membuat Raja Persia ini merasa khawatir dan takut. Dan dengan cara dia memberikan hadiah, mengutus utusannya untuk mengantarkan hadiah yang banyak berupa emas, sayuran, dan susu. Sekiranya itu bisa menolak bala tersebut. Khadil kiram adhan ya Allah wa iyyakum jami'an. Itu keutamaan yang disebutkan oleh al-imam Wahab bin Munabbih dalam kitab ini. Kemudian selanjutnya ya ikhwah adhan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ketika setelah adanya utusan tadi, Raja Persia mengutus utusannya, mengutus prajuritnya. Tatkala utusan itu sampai, maka Raja Syam bertanya kepada mereka apa yang mereka bawa. Ini tentu dari perbedaan negeri tentunya ikhwan ya. Ada Raja Persia dengan Raja Syam. Dan pada saat itu Raja Syam tentunya memimpin daerah di Baitul Maqdis. Mereka menyebutkan isi hadiah tersebut. Berupa sayuran, emas dan juga susu tadi ya. Ikhwan. Kemudian ia bertanya tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Ternyata telah lahir seorang nabi. Seorang manusia ataupun bayi istimewa yang nantinya akan membahayakan kerajaan tersebut. Lahirnya putra Maryam di Baitul Maqdis. Khatil kiram adhani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini maksud dari membahayakan kerajaan mereka adalah membahayakan keyakinan kufur mereka. Sehingga dengan datangnya Isa, bayi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendakwahkan serta menyampaikan risalah tauhid yang itu bertentangan dengan faham kerajaan mereka yang masih menyembah patung, menyembah nenek moyang dan lain sebagainya. Tentu ini akan bertolak belakang dan tentu agama Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah dan ini membuat mereka khawatir ayol ikhwah. Kemudian selanjutnya setelah adanya peristiwa ini ditambah lagi ayol ikhwah sebagaimana riwayat yang kita bacakan bahwasanya Isa ini bisa berbicara di usia dia masih bayi. Setelah adanya peristiwa ini, maka berita ini tersebar ke seluruh penjuru negeri. Bahwasanya telah lahir seorang anak yang dia itu bisa berbicara. Loh, itu mustahil terjadi gitu. Kalau kita sekarang melihat kejadian itu tentu luar biasa, ikhwan. Seolah-olah ini masuk 7 keajaiban dunia. Gitu. Bayangkan bayi yang baru lahir, yang dia mungkin belum bisa mengucapkan 1-2 kalimat pun. Yang hanya bisa dia lakukan hanyalah menangis gitu bahasanya. Tetapi ini terjadi di hadapan mata kaum Bani Israel pada saat itu menyaksikan. Seorang bayi yang bisa berbicara. Yang cuma tak yang kalau di kehidupan kita hanya bisa menangis gitu. Gigi-giginya pun belum muncul gitu. Tetapi ini terjadi di hadapannya dan di hadapan mata kepala mereka menyaksikan peristiwa menakjubkan ini. Sehingga tentu berita tersebar ke seluruh penjuru negeri. Bahwasanya telah lahir seorang anak istimewa. Di mana dia baru saja lahir bisa berbicara dan juga bersaksi atas fitnah yang menimpa ibunya. Sehingga ini membuat gempar seluruh penjuru negeri. Dan itulah awal terkenalnya Isa alaihissalam. Lantas, apakah dengan adanya peristiwa ini, Isa itu terbebas dari ancaman? Tidak. Jawabannya tidak, ya ikhwah. Karena setelah adanya peristiwa ini, di mana berita lahirnya bayi yang bisa berbicara, tentu ada orang-orang yang tidak senang. Salah satunya disebutkan di sini bahwasanya Raja Syam, raja negeri itu sendiri. Raja negeri itu sendiri mengutus utusan dengan disertai yang mengetahuinya guna. Jadi Raja Syam ini setelah datangnya utusan Persia membawa hadiah yang dibawa oleh yang dititipkan oleh rajanya, lalu dia mengutus utusan dari negerinya sendiri yaitu utusan Raja Syam menemani utusan Raja Persia ini. Tapi tujuan mereka berbeda. Yang satu bertujuan untuk memberikan hadiah, yang satu berniat ingin membunuh mereka. Maka di sini disebutkan. Maka setelah mengetahui peristiwa ini, Raja Syam pun mengutus utusannya untuk membunuh Isa setelah utusan tersebut pergi. Jadi ada yang tidak senang dengan lahirnya Isa ini.
Tentu demikian ayol ikhwah. Ketika utusan tersebut tiba di hadapan Maryam, maka mereka menyerahkan hadiah dan kembali seraya berkata, sesungguhnya utusan Raja Syam datang untuk membunuh anakmu. Ha, ini dia penjagaan Allah. Ketika mereka, kedua utusan ini, yang pertama adalah utusan Raja Persia, yang satu utusan Raja Syam, keduanya datang dengan maksud yang berbeda. Yang satu ingin memberi hadiah, yang satu ingin mencelakai. Maka ketika saat utusan yang baik ini atau utusan Raja Persia ini memberikan hadiah dari rajanya, maka ia menyampaikan tentang niat busuk dari utusan Raja Syam ini yang ingin mencelakai dirinya dan juga anaknya, yang ingin mencelakai Maryam dan juga Isa alaihissalam. Maka setelah mendengar kata itu, maka Maryam pun bergegas meninggalkan tempat itu lalu bersafar pergi mengasingkan untuk melindungi putranya Isa dan juga dirinya. Dia lari dan juga meninggalkan Syam itu dan pergi ke dataran Mesir. Di sini disebutkan ia tinggal di Mesir hingga Isa berumur 12 tahun. Jadi ia mengungsilah, bahasa kita adalah Maryam mengungsi dari negerinya Syam untuk melindungi, tentu melindungi anaknya. Karena anaknya ini diburu, dia ingin dibunuh dan juga dirinya oleh rajanya sendiri, oleh penguasanya sendiri. Maka dia pergi mengasingkan diri, lalu ia sampai di negeri Mesir. Dan dia tinggal di sana selama pertumbuhan Isa menjadi 12 tahun. Di mana masa kecilnya Isa ini sudah menampakkan kejeniusan dan juga kebaikan dirinya sebagai ahlul hikmah. Khatil kiram, adani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini disebutkan banyak karamah yang telah didapatkan oleh Isa sewaktu ia masih kecil. Di antaranya, riwayat pertama mengatakan, di antaranya ada seorang pedagang, yang mana seorang pedagang ini memiliki dagangan yang tentu dia adalah saudagar yang sukses ataupun saudagar yang banyak memiliki relasi. Kalau kita sebut sekarang adalah pengusaha sukses, gitulah ikhwan. Dia adalah seorang pengusaha sukses di mana ia tinggal dengan beberapa orang di dalam rumahnya. Yang mana disebutkan di sini bahwasanya orang yang tinggal di rumahnya itu kebanyakan adalah orang yang dhaif. Artinya adalah orang yang miskin. Juga dikenal bahwa saudagar ini adalah seorang yang baik, seorang yang berbelas kasih. Sehingga ia memiliki menampung orang-orang yang dhaif, orang-orang yang memiliki kebutuhan atau dalam bahasa kita adalah fakir miskin ataupun anak yatim dan lain sebagainya. Maka di sini pada suatu hari saudagar ini melakukan perjalanan keluar sehingga meninggalkan hartanya di dalam rumah tersebut ataupun meninggalkan uangnya di dalam rumah tersebut. Lantas ketika kembali dari perjalanannya, maka saudagar ini atau pedagang ini melihat bahwasanya hartanya sudah hilang alias dicuri. Maka mengetahui hal ini, dia tentu panik. Di mana hartaku? Siapa yang mengambil? Tidak mungkin orang-orang lemah ini. Di situ disebutkan ada orang yang buta, ada orang yang tuli, dan ada orang-orang yang lemah, sakit-sakitan, dan tidak mungkin bisa mengambil uangnya. Maka mengetahui hal ini, pedagang ini mulai khawatir, di mana uangku letak? Siapa yang mengambilnya? Demikian kira-kira. Lantas pada saat itu ia mendatangi Maryam. Karena dia mengetahui bahwasanya Isa ini memiliki hikmah. Dan dia memiliki kejeniusan yang luar biasa untuk memutuskan suatu perkara. Dan ini sudah tersebar di kalangan rakyat Mesir pada saat itu. Bahwasanya Isa ini adalah anak yang bijaksana. Anak yang mampu mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu tidak jauh dari kebaikan.
Ketika mendengar hal itu, Maryam pun memerintahkan Isa untuk pergi bersama pedagang ini. Lantas ketika sampai di hadapan orang-orang dhaif tadi, yang ada tinggal di rumah pedagang itu, maka di sini disebutkan bahwasanya tatkala sampai sesampainya Isa di rumahnya, maka Isa langsung paham siapa yang bisa untuk mengambil harta tersebut dengan melihat kondisi-kondisi dan juga kejeniusan yang dimiliki Isa. Maka ketika Isa mengetahui hal itu, maka ia segera pergi menemui salah seorang yang dhaif itu. Siapa yang ditemui oleh Isa? Di sini disebutkan yang ditemui oleh Isa adalah orang yang buta. Lalu Isa mengatakan sebuah kalimat, "Wahai orang yang buta, wahai orang tua." Tentu orang tua yang buta tadi. "Bawalah kursi ini dan bangkitlah," kata Isa kepada orang buta tersebut. Maka si buta tadi, orang yang buta tadi berkata, "Sesungguhnya aku tidak sanggup." Lalu Isa mengatakan, "Bagaimana engkau tidak sanggup? Engkau memiliki tangan yang masih mampu menggenggam. Ataupun engkau masih memiliki tangan yang sehat. Dan engkau pun masih memiliki kaki yang bisa berjalan. Apakah engkau tidak mungkin bisa mengangkat bangkumu?" kata Isa kepada orang yang buta. "Engkau hanya kurang di penglihatanmu. Engkau hanya kurang di penglihatanmu. Dan itu tidak mempengaruhimu untuk mengangkat kursi itu dan berjalan memindahkannya," kata Isa. Lantas pada saat itu, si buta pun melakukan hal itu. Tapi dia bangun lalu mengangkat kursi itu dan memindahkannya. Lalu Isa pun mengatakan, "Sesungguhnya itu mudah bagimu, wahai si buta." "Ya, tentu mudah," kata si buta. "Dan demikianlah caramu untuk mengambil harta pedagang ini." Jelep gitu. Dengan kejeniusan Isa, dengan kepintarannya dan kebijaksanaannya, akhirnya terbongkar siapa yang mengambil harta tersebut. Tanpa lagi sepatah kata pun yang mampu diucapkan oleh orang buta itu. Karena yang mampu memindahkan harta dan juga berjalan memindahkannya hanyalah engkau. Engkau adalah orang yang dhaif, tetapi dhaifmu bukanlah dari fisikmu, tetapi melalui penglihatanmu, kata Isa alaihissalam. Demikian salah satu hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam riwayatnya. Kemudian ada riwayat lain, ayul ikhwah, ini kita sampaikan tadi. Setelah kejadian ini, tentu pedagang ini pun merasa takjub kepada Isa. Sesungguhnya Isa ini bukanlah anak sembarangan. Sesungguhnya Isa ini adalah anaknya jenius dan dia adalah pembawa berkah dan hikmah, kata pedagang itu. Maka tersebarlah berita bahwasannya Isa adalah anak yang bijaksana. Dan semakin tersebar tentang kehebatan dari Isa alaihissalam. Dan itu tak terlepas dari izin Allah dan juga bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada nabinya. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan ada seorang anak yang sedang menjamu tamunya. Seorang anak sedang menjamu tamunya. Karena tabiat anak-anak, dia suka keramaian. Dia suka adalah hal-hal yang dia itu menyambut orang gitu. Dia senang datangnya orang itu. Itu tabiat anak-anak tentunya. Ketika orang-orang telah berkumpul dan ia telah memberi mereka makanan, selaya membantu orang tuanya mungkin menghidangkan makanan di hadapan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Ketika pada saat itu, maka ia pun hendak menyuguhkan minuman khamar kepada mereka. Tentu ayol ikhwah, pada saat itu khamar belum ada syariat pengharamannya. Dan mayoritas orang pada saat itu memang meminum khamar dalam perayaan-perayaan mereka. Mayoritas pada saat itu dalam perayaan-perayaan penjamuan tamu, khamar dijadikan sebagai air yang untuk menyambut mereka. Maka setelah anak ini dengan semangatnya membagikan khamar tersebut kepada tamu-tamunya, sehingga khamar yang ada di guci tempat penyimpanan air tersebut habis. Padahal tamu masih banyak yang belum mendapatkan air jamuan tersebut. Sehingga paniklah anak ini. Karena mungkin disebabkan
sedikitnya stok ataupun anak ini terlalu berlebihan memberikan air sehingga habislah air ini. Ia pun merasa gelisah akan hal tersebut. Tatkala Isa melihat kejadian itu, maka ia bangkit mendatangi guci lantas menggerakkan tangannya di atas mulut guci tersebut. Melihat kepanikan yang dirasakan oleh anak ini karena tamunya masih banyak, namun air yang ingin dijamunya itu habis, maka Isa pun merasa istilahnya merasa prihatin, lalu ia bangkit lalu mendekatkan tangannya di mulut guci tersebut atau mulut tempat air itu, lalu ia menggoyang-goyangkan sehingga disebutkan di sini tatkala Nabi Isa menggoyang-goyangkan wadah tersebut atau guci tersebut sehingga tiba-tiba terisilah air yang melimpah di dalam guci tersebut. Disebutkan di sini bahkan yang keluar itu bukanlah khamar layaknya yang disuguhkan oleh anak tadi yang pertama, bukanlah air ya khamar, tetapi muncullah air yang sangat lezat bahkan melebihi khamar yang mereka cicipi sebelumnya. Dan disebutkan bahwasanya air yang keluar dari guci tersebut tidak ada habis-habisnya. Dan itulah yang mereka minum bahkan sampai membuat mereka kenyang dengan air yang keluar dari guci tersebut. InsyaAllah. Demikian betapa berkahnya. Salah satu berkahnya Nabi Isa AS diberikan oleh Allah mukjizat demikian. Lantas orang-orang pun merasa heran atas kejadian itu. Di mana guci yang sudah habis airnya yang kosong dengan tangannya Isa melalui kehendak Allah dan izin Allah air bisa terisi di dalamnya. Bahkan itu adalah air selezat-lezatnya air disebutkan di sini. Lantas orang-orang pun mulai takjub dengan kehebatan Isa. Kemudian mereka memberikan harta yang banyak kepada Isa dan ibunya. Namun keduanya menolak lalu pergi. Demikian ayat ikhwah. Riwayat yang disampaikan di sini Alim Ibn Katsir mengatakan wallahu a'lam. Demikian riwayat-riwayat yang kami dapatkan tentang bagaimana mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Isa alaihi salam walaupun di usianya masih kecil ataupun usianya masih kanak-kanak. Tetapi penjagaan Allah kepadanya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan kemudian ayat ikhwah sedikit sebelum akhir dari pertemuan ini, ada riwayat lain. Bahwasanya diriwayatkan, Nabi Isa ini kita ketahui dia mampu berbicara sewaktu kecil, sewaktu bayi. Saat dia baru dilahirkan, ia bisa berbicara. Lantas disebutkan di sini bahwasanya Nabi Isa, semenjak ia berbicara pada saat bayi itu, kejadian itu, sampai dia usia masuk usia 12 tahun, dia belum mampu berbicara. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, bahwasanya setelah adanya peristiwa berbicaranya Nabi Isa AS di usia bayi, maka sampai usia pertumbuhannya di usia pertumbuhan itu sampai 12 tahun disebutkan di riwayat, maka Nabi Isa itu belum mampu berbicara. Sampai ia masuk di usia remajanya, mulai mampu untuk berbicara. Dan ini disebutkan salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga lisan. Dan juga bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Isa. Ini membuktikan bahwasanya dahulu berbicaranya Isa itu di waktu bayi adalah bentuk kemurnian pertolongan Allah dan juga bentuk mukjizat untuk membela dirinya dan juga ibunya. Makanya itu sebagai bukti kepada kaumnya bahwasanya itu terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah, bukan dibuat-buat atau sihir. Maka Nabi Isa belum mampu berbicara sampai usia dia masuk remaja, di usia 12 tahun. Dan tidaklah juga setelah mampu berbicara, maka tidaklah yang keluar dari lisannya Isa adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan ayat ikhwah bahwasanya Nabi Isa adalah orang yang gemar memuji Allah. Dalam kata lain adalah pujian ini menandakan betapa bersyukurnya Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ayat ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, beberapa riwayat yang kita kumpulkan
sehingga mampu kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan kita berharap ayol ikhwah dengan adanya kisah ini dan ada beberapa riwayat yang kita bahas ini tidak mencukupkan kita untuk berhenti membaca kisah-kisah mereka. Karena banyak riwayat-riwayat lain yang mungkin mampu membuka wawasan kita dan juga menambah ilmu kita. Dan bahwasanya kisah Nabi Isa ini adalah perlu kita pahami untuk menjaga keimanan kita juga. Di mana banyak saudara-saudara kita yang memilih jalan kufur, yaitu murtad, memilih agama Nasrani, diakibatkan kurang pahamnya ia tentang siapa sebenarnya Nabi Isa ini. Tentu ketika ia mengimani Isa itu dan paham tentang siapa Isa itu, niscaya ia akan kokoh dalam keislaman. Karena sesungguhnya Islam memandang Isa adalah seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah, dan bukanlah seorang Tuhan. Bukanlah Isa itu seorang Tuhan, ataupun fitnah yang dikatakan mereka kepada Allah, mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Sungguh itu adalah seburuk-buruk jalan. Sesungguhnya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Maka bagi orang yang mencari jalan selain Islam, sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi. Maka ilaihi wa'adani Allah wa ayakum jami'an. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan juga kepada para ikhwan sekalian, para jemaah sekalian, sehingga nantinya ini menjadi amalan jariah bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana juga Allah, Rasul mengatakan, tidaklah matinya kita, Bani Adam, mereka mati lalu meninggalkan dunia, tidaklah mereka meninggalkan keseluruhan apa yang mereka miliki kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Dan tidaklah kita membahas kisah para nabi dan para rasul ini menjadi nilai ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga ini terus mengalir, kita sampaikan secara ikhlas dan juga kita amalkan dan juga kita renungi, kita ambil faedahnya juga dengan ikhlas. Hanya ini yang bisa kita sampaikan ayol ikhwah. Atas segala kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, dan kekurangan itu juga datangnya dari keawaman kami dan sedikitnya ilmu yang kami miliki. Namun setidaknya hal ini bisa bermanfaat kepada ikhwan sekalian dan para jamaah. Yang benar itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa ghafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.